parkir di bank itu, di bank itu sama, hanya Indomaret, parkir cuma-cuma mereka. Jadi tidak memungut kepada pelanggan. Kalau ada yang memungut itu parkir liar itu berarti itu. Sama dengan puskesmas itu nggak ada memungut itu. Puskesmas itu malah dia kan lahan pemerintah tuh, nggak boleh kan dipungutan. Kalau ada yang memungut itu berarti parkir liar itu. Jadi di bank itu parkir cuma-cuma juga. Kalau di puskesmas itu malah nggak ada itu namanya. Oke, berarti untuk di bank dan puskesmas tuh udah sama sekali nggak ada satupun yang ditarik pungutan parkir ya Pak? Iya, kalau di bank itu kan memang ada yang parkir, mereka tuh parkir cuma sama Indomaret mereka itu. Kalau ada yang mungut tuh berarti ya seperti yang kasus-kasus Indomaret juga berarti kan ada yang parkir liar tuh berarti itu. Himbauan kepada masyarakat untuk parkir di bank dan puskesmas itu? Himbauannya itu Pak, jangan memberikan, tapi harus punya keberanian ya masyarakat ya, kadang-kadang ya mereka kan ngatur-ngaturkan itu. Nah, kalau tidak dikasih nanti kesannya gimana gitu. Tapi masyarakat kita ini memang baik hati sih. Nah, ya sebaiknya tidak usah dikasih sih karena mereka parkir liar.